Assalamualaikum dan salam hormat. Kalender Jenayah bersama saya, Mazizul Dani. Pesawat milik syarikat penerbangan Firefly terkandas di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah selepas menerima ancaman bom. Pesawat itu yang berlepas ke Singapura terpaksa membuat pendataan cemas selepas menerima ancaman berkenaan. Sementara itu, seorang lelaki di Bacok, Kelantan dijatuhi hukuman penjara 32 bulan dan 5 sebatan apabila dia mengaku bersalah memukau dan mencabul dua orang gadis. Saksikan berita-berita jenayah terpilih sepanjang minggu ini dalam Kalender Jenayah edisi 21 Mei 2016. Kau eh? Ada motor kau? Duduk mana? Belakang mana? Depan ke belakang? Depan ke belakang? Sebanyak 40 waran tangkap diselesaikan dan 125 saman pelbagai kesalahan dikeluarkan dalam operasi Samseng Jalanan Trafik oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Melaka Tengah. Operasi bermula dari 11 malam hingga 6.30 pagi di sekitar Melaka Sentral dengan kekuatan lebih 100 pegawai dan anggota pelbagai bahagian. Difahamkan polis menutup 8 jalan sebelum 298 orang, 270 motosikal dan 11 kereta diperiksa. Saman yang dikeluarkan membabitkan kesalahan tidak memiliki cukai jalan, lesen memandu, nombor pendaftaran dan lampu brek. Pelakon Lidiawati atau nama sebenarnya Salina Zaimun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Ampang atas pertuduhan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap seorang wanita dengan memukulnya menggunakan besi pada 24 Mac lalu. Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Halina Abdul Rauf. Lidiawati didakwa menyebabkan kecederaan terhadap ahli perniagaan Sharifah Harnizam Wan Musa. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di Hotel Safari 2, Lot 52, Jalan Mamanda 9 pada 6.30 petang. 5 pelajar dari sebuah sekolah menengah di Bandar Seri Jempol, Negeri Sembilan bertindak di luar batasan apabila memukul rakan mereka yang juga pelajar sekolah sama Jumaat lalu. Mangsa berusia 16 tahun dipukul dalam satu kejadian berhampiran sebuah cyber cafe secara bergilir. Dalam kejadian 4 petang itu, siasatan mendapati suspek memukul mangsa kerana tidak berpuas hati tindakannya sering meminta wang daripada rakannya. Semua pelajar terbabit ditahan dan dibebaskan selepas keterangan diambil bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan. Lelaki orang kurang upaya OKU dijatuhkan hukuman penjara 32 bulan dan 5 sebatan oleh Mahkamah Magistret Bacok, Kelantan atas tuduhan memukau dan mencabul dua remaja awal bulan lalu. Magistret Azim Fatihi Kamal menjatuhkan hukuman itu terhadap tertuduh Cik Muhammad Syamsul Cik A.B. Rahman yang mengaku bersalah selepas kertas pertuduhan dibacakan terhadapnya. Mengikut pertuduhan, penganggur itu mencabul kehormatan dua mangsa berusia 18 tahun dalam kejadian berasingan di Bacok pada 2 Mei 2016 dan 3 Mei 2016. Kes kedua, tertuduh pergi ke rumah mangsa dan mengaku sebagai bomoh dan minta barang untuk tujuan perbomohan sebelum dipukau dan dicabul. Sebuah pesawat milik syarikat penerbangan Firefly terkandas di landasan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah selepas dipercayai menerima ancaman bom. Pesawat berkenaan difahamkan berlepas menuju ke Singapura tetapi membuat pendaratan cemas selepas menerima ancaman berkenaan. Pesawat berkenaan berlepas jam 7.40 petang. Kira-kira jam 8 malam, pihak pengurusan syarikat penerbangan menerima panggilan daripada seorang lelaki tidak dikenali mendakwa pesawat berkenaan membawa bahan letupan. Pihak syarikat menghubungi menara kawalan dan pesawat berkenaan diarahkan supaya membuat pendaratan cemas. Sepasukan unit pemusnah bom PDRM dipanggil ke tempat kejadian, namun pemeriksaan lanjut mendapati tiada sebarang bahan letupan ditemui. Menurutnya, pesawat yang membawa 30 penumpang dan 4 anak kapal itu selamat dan mereka sudah diterbangkan ke destinasi menggunakan pesawat lain. Gaib dalam sekelip mata.
Itu yang berlaku apabila berpuluh pekerja atau pemandu lori warga asing lari bersembunyi menggunakan tiga lorong tikus sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa. Lorong rahsia itu yang dipenuhi najis menjadi lokasi pendatang tanpa izin menyusup dan hilang dalam tempoh hanya beberapa saat ketika serbuan di Pasar Burung Selangor dilakukan. Pihaknya menahan 90 pekerja asing dalam satu operasi yang didapati tidak mempunyai dokumen perjalanan sah, tinggal lebih tempoh dan menyalahgunakan permit kerja dalam operasi itu. Seramai 40 ditahan adalah warga Indonesia, 30 warga Myanmar, 13 warga Bangladesh, masing-masing 3 warga India dan Pakistan dan 1 rakyat Thailand. Lelaki dipercayai di bawah pengaruh alkohol ditahan polis selepas bergaduh di Pasar Burung Kuala Lumpur petang Selasa lalu. Kejadian pada 6.30 petang itu membabitkan dua lelaki yang saling mengenali. Salah seorang suspek adalah warga asing dan mereka bergaduh tanpa menggunakan senjata. Pergaduhan tidak membabitkan mana-mana kumpulan dan hanya membabitkan dua individu selepas berlaku pertengkaran antara mereka. Mereka ditahan untuk tindakan lanjut. 600,000 biji pil Eramin 5 dianggarkan bernilai RM9 juta dirampas daripada lelaki berusia 30-an di tepi jalan di Teluk Gong Klang 18 Mei lalu. Dalam kejadian 11 pagi itu, suspek ditahan pasukan risikan dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN. Hasil pemeriksaan terhadap kenderaan dinaiki menemui 60 kotak berisi dadah seberat 169.2 kilogram. Siasatan awal mendapati dadah itu diseludup masuk dari luar negara dan dipercayai untuk pasaran dalam negara. Suspek direman 7 hari sehingga 20 Mei untuk membantu siasatan. Baiklah, sekian sahaja kalender jenayah edisi minggu ini. Untuk lagi banyak berita-berita menarik, jangan lupa layari laman web di www.hmetro.com.my dan juga video di Metro TV menerusi saluran YouTube. Ikuti kami juga di platform media sosial seperti di Facebook, Twitter dan Instagram dan juga aplikasi HM Mobile dan HM News Channel. Sekian sahaja, jumpa lagi minggu hadapan. Salam hormat dan Assalamualaikum.